Selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang alat bantu buka filter oli mobil gitu ya sobat. Ini filter olinya biasanya seperti ini sobat ya. Ini kebetulan untuk mobilnya mobil minibus station sobat. Untuk CC-nya sekitar 1.300 lah kurang lebihnya seperti itu sobat. Dimensinya itu sekitar berapa ini untuk filternya sekitar 8 cm sobat kurang lebihnya 8 ya 8 setengah cm sobat kurang lebih ya 8 cm sampai 8,5 setengah cm untuk lebarnya dimensi filter olinya karena dimensi filter olinya ini juga berpengaruh terhadap besarannya dari alat bantu beltnya ini sobat ya karena uh, ada mobil yang biasanya cc nya lebih besar mesinnya lebih besar kapasitas olinya lebih besar biasanya untuk filter olinya juga dimensinya lebih besar sobat Nah, dimensi lebih besar, kita harus hitung untuk uh, kapasitas beltnya, uh, Lingkarannya cukup apa enggak dengan besarnya? Filter oli itu gitu ya sobat, jadi monggo disesuaikan saja sobat. Kebetulan kami adanya yang ini ya sobat ya 8 inci gitu ya 8 inci, ini kebetulan kami uh, adanya 8 inci ya sobat ya, ini 8 inci, nah ini ada yang sampai 12 inci sobat, ada yang sampai 12 inci untuk alat bukanya. Jadi ketika 12 inci berarti... Biasanya lingkaran beltnya itu uh, lebih besar di apa bisa untuk filter oli yang dimensi diameternya lebih besar biasanya gitu sobat. Nah, ini kebetulan kami um, ada 8 inci sudah cukup ya sobat untuk kami gunakan untuk mobil-mobil pribadi ya sobat yang harian gitu ya. Ini ada yang belt uh, dari tipe belt, sabuk, ada yang tipe uh, chain ini ya, sobat ya rantai gitu ya, rantai besi gitu ya. Jadi ini kebetulan produknya dari ATS gitu ya sobat, ATS ini, ATS, nah ini kami juga sudah uh, uh, sering juga menggunakan produk dari ATS gitu ya sobat, salah satunya ini sobat, untuk alat uh, semprot oli solar dari ATS ini juga sudah cukup lama kita gunakan, masih Mes oke okay, sobat, mantap, udah kami gunakan sampai hari ini pun tetap bisa beroperasional dengan baik gitu ya sobat, yang penting ini sobat, apa uh, peralatan tools itu di... Dieman-eman ya sobat, maksudnya ketika menggunakan ya kita uh, di hati-hati gitu ya sobat, diamaneman supaya amit-amit uh, jangan jatuh atau terbentur gitu ya sobat, takutnya uh, patah atau copot gitu ya sobat. Contoh seperti ini sobat, ini kan uh, posisi dimensi di dalamnya kan olinya atau solarnya setengah liter gitu ya sobat, cukup berat ya. Nah, ini seumpama uh, apa apa? Uh, pegangnya hanya atasnya itu sobat tidak bawahnya tidak dipegang juga gitu ya istilahnya nggak hati-hati nggak eman-eman takutnya uh, dudukan ini napelnya copot atau pecah gitu ya sobat nah itu juga kita harus perhatikan jadi peralatan terus itu ya memang kita harus hati-hati juga menggunakannya sobat disesuaikan dengan kapasitasnya juga jangan dipaksa uh, agar usia pakainya lebih panjang gitu sobatnya dia eman-eman sobat bisa untuk project proyek kerjaan yang lain nah itu sobat Nah ini ATS juga masih mantap sobat, oke kami gunakan juga mantap gitu ya, masih bisa uh, kita gunakan. Ini kebetulan kami ada dua sobat, uh, monggo disesuaikan kebutuhan ya sobat ya, jadi, jadi variasinya kan banyak sobat, bentuk macamnya maupun uh, harganya, produk dari mana juga banyak sobat, monggo disesuaikan aja. Nah ini biasanya ada dua sobat, ada yang tipe belt, nah uh, ini seperti ini sobat ini, uh, seperti karet ya sobat ya, uh, karet lentur. Uh, ada yang bentuknya dari besi dari uh, rantai gitu sobat, ya. itu monggo disesuaikan dengan selera sobat rekan-rekan ya, karena ada kadang-kadang ada yang suka menggunakan yang bed, ada juga yang menggunakan yang rantai ya, itu monggo selera sobat. Uh, tapi kalau kami biasanya menggunakan duanya sobat, maksudnya gini, uh, kalau bed ini ketika filter olinya uh, enggak enggak macet gitu sobat, ketika enggak uh, dibuka lebih mudah gitu ya biasanya kami menggunakan yang belt ini sobat karena uh, supaya uh, maksudnya nggak nggak dekok gitu ya sobat nggak nggak terkena tekanan terlalu uh, uh, keras filternya bodinya masih masih mulus gitulah istilahnya gitu sobat itu biasanya kami gunakan yang belt sobat kalau filter olinya masih uh, mudah dibuka gitu sobat tapi kalau filter olinya mungkin udah lama nggak dibuka gitu ya enggak diganti biasanya kan agak sulit bukanya itu biasanya kami baru menggunakan yang ini sobat menggunakan yang rantai karena uh, beliau akan lebih lebih mencengkram kuat gitu ya sobat ya ke ke body filternya. cuman ada ininya juga sobat diperhatikan biasanya akan uh, dekok gitu ya sobat ya den gitu ya dekok karena ada tekanan dari besi ketemu besi rantainya biasanya dengan tek nah itu uh, uh, ada dekok sobat salah satunya ini sobat jadi dekok ini ya itu biasanya karena filter olinya agak sulit dibuka ya mau tidak mau agak di di apa agak dengan tenaga lebih besar sedikit dengan menggunakan yang rantai ini sobat nah, itu biasanya bisa terbuka tapi kalau filter olinya awal mulanya dibuka dengan yang belt ini masih bigas bisa ya biasanya kami menggunakan yang belt nah itu monggo sobat selera saja sobat bisa juga ketika menggunakan rantai dikasih kain dulu bisa juga sobat ditutup dengan kain gitu ya maksudnya agar nggak dekok gitu ya bisa juga sobat monggo disesuaikan aja seperti ini kemudian ini melingkar ke sini ini juga meminimalisir supaya filter olinya bodinya nggak dekok bisa juga seperti itu sobat monggo disesuaikan aja dengan kebutuhan sobat rengankan gitu ya nah itu sobat jadi oh, untuk alat buka filter oli ini memang spesifik ya sobat maksudnya khusus gitu ya sobat seyoginya so, punya sobat karena menggunakan tools kunci yang lain mungkin agak kesulitan gitu ya sobat contoh dengan kunci Inggris gitu ya mungkin kunci Inggris yang agak besar pengaitnya masuk mungkin masih bisa ya sobat ya tapi kalau seumpamanya apa dengan kunci Inggris yang kecil kemungkinan nggak bisa ya sobat karena bukaannya kan pasti harus yang besar gitu ya sobat ya jadi memang spesifik dengan peralatan ini sobat untuk sabuk buka filter olinya gitu sobat seyoginya punya sobat ini boleh dibilang toolsnya wajib punya sobat untuk buka filter oli gitu ya sobat Ya ini kurang lebihnya seperti itu nah, Kita langsung dimensi saja sobat Untuk yang belt ini yang sabuk itu sekitar e, berapa ini untuk e, bobotnya ya Sekitar 279 gram sobat 280 gram ya sobat Cukup mantap sobat seperempat kg lebih ya Kemudian untuk yang rantai biasanya lebih berat sobat karena dari besi ya 402 gram sobat Nah ini hampir setengah kilo ya Jadi lebih berat sobat Jadi mantap juga Karena memang Kebetulan platnya juga Apa Tebel ya sobat Kebetulan platnya memang tebel juga nah, Ada dua plat digabungkan jadi satu Nah itu uh, Jadi cukup tebal sobat Contohnya ini sobat Nah ini sobat Berapa ini 5,3 5,4 mm ya sobat Untuk handle nya ini cukup Cukup lebar apa? Cukup tebal ya sobat ya. Jadi dari produknya ini juga mantap sobat. Besinya platnya eh, tebal. Kemudian untuk depannya sobat ini ada beberapa layer ya sobat. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam layer platnya ya sobat untuk yang bed. Tapi kalau untuk yang rantai itu satu, dua, tiga, empat ya sobat. Layernya ada empat ini. Satu, dua, tiga, empat ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah itu sobat. Kemudian untuk uh, lebarnya sobat ini besinya oh, mantap juga sobat 19,7 sobat handlenya hampir sama ya sobat ya, ya 21,6 agak lebar sedikit yang rantai lebih lebar sedikit terus kemudian untuk beltnya ini, sobat ya nah, ini cukup panjang sobat nah, untuk ukuran ini sobat uh, ukuran 8 ini ya sobat ya ukuran 8 inci ini, sobat, ini panjangnya handle-nya, sobat. Ini 8 inci ini panjang handle-nya, sobat. Jadi, uh, besarnya uh, uh, besarnya alat buka filter olinya, gitu ya, sobat. Itu sekitar, nah ini, sobat, 8 inci ini, kah? Nah, ini 8 inci, sobat. Dari ujung sini menuju sini, 8 inci. Jadi, kalau 12 inci berarti lebih besar lagi ya handle-nya, gitu ya, sobat. ya Tapi, kalau untuk panjang belt-nya, ini cukup panjang, sobat. Untuk belt-nya, ya. Kita... Turunkan dulu untuk ini sobat, ah, plastiknya bentar sobat, ah, plastik oke. Okay. Ini cukup panjang juga sobat, untuk yang belt itu sebentar sobat, kita gunakan meteran sobat, nah ini panjang sobat, 47 kurang lebih sobat, 47 cm, ah, cukup panjang sobat. 48 ya sobat ya kurang lebih ya 48 cukup panjang beltnya sobat jadi disesuaikan saja ya sobat ini 48 eh, apa 48 cm ketika melingkar eh, maksimalnya dari dari menghandle filter oli besarannya ya itu tinggal di tinggal diukur aja sobat ya kurang lebihnya sobat apa bisa ukur ya kemudian untuk yang rantai yang rantai besiinnya ini sekitar berapa ya sobat Oh, sobat. Sekitar 42 sobat 43 cm sobat. Cukup panjang juga sobat. Jadi ini untuk yang belt ini lebih panjang sedikit ya sobat 47 48 kalau yang uh, yang rantainya itu uh, sekitar 43 ya kurang lebih ya beda sekitar uh, 5 cm ya kurang lebih ya sobat ya perbedaannya ya panjangnya ya. Nah itu di ini modelnya dari stainless juga sobat. Ini untuk apa? Pinnya juga stainless. Ini ada geriginya sobat. Ini juga bentuknya seperti ini. Ada geriginya. Terus ini ada pengaitnya. Ini nanti masuk ke sini sobat untuk uh, ini disesuaikan besarnya dari filter olinya gitu sobat ya. Kemudian untuk ini sobat apa namanya kita coba untuk filter olinya gitu ya. Sobat. Jadi ini posisi masuk seperti ini sobat ya. Masuk ke sini ini kan ada kayak semacam tangga gitu sobat apa tonjolan-tonjolan seperti tangga ini untuk daya cengkramnya ya sobat ya oh ya untuk beltnya ini sobat beltnya ini karetnya ini tebelnya berapa ya dengan posisi yang paling puncak 5,4 mm sobat yang paling tonjolan ini ya kalau yang di bukan di tempat tonjolannya itu sekitar 4 mm tebal juga sobat mantap Lihat gitu ya, apa kuat gitu ya sobat ya, mantap ya, mudah-mudahan awet ya sobat ya, kemudian untuk ini, untuk yang rantai ini, rantainya berapa nih sobat ya? 17,6 ya sobat untuk tonjolannya ini, tapi kalau untuk bodi rantainya sekitar 5,6 ini yang ini ya sobat, tapi kalau yang kecil, yang bagian kecil 2 mm, tapi kalau yang... Bagian agak besar ini sekitar 57 mm, nah ini rantainya sobat, untuk uh, mata rantainya ini sekitar berapa sobat, mata rantainya 1, 2, 3, eh, 1, 1 ya, ini ditunggu 1 ya sobat ya, walaupun tidak ada tonjolannya 1, 2, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, 1, 2, 2, 3, 4, ya apa yang tonjolan aja ya sobat yang tonjolannya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas sobat ini ada tiga belas yang ada tonjolannya ini ya sobat ya jadi masuknya ini kan optimalnya bisa di sini ya sobat ya maksimal gitu ya nah ini Sempama menggunakan yang belt dulu ya sobat yang yang ini belt ini belakangnya ada uh, arsirannya Grafirnya gitu ya sobat agar mencengkram ke giginya sini ya sobat ini mencengkram ke sini jadi ini posisinya seperti ini sobat nah, ini kita tinggal kencangkan ya simulasinya kurang lebihnya seperti ini ya sobat ya simulasinya ya karena kan posisi filter olinya kadang kan di kolong biasanya ya sobat ya di di apa di posisi kalau mini bus itu biasanya kan di kolong nah itu agak di bawah ya berobos di bawah apa di bawah ini ya di bawah kolong mobil gitu ya ini seperti ini ya sobat ya ini posisi seperti ini berarti mengencangkan ya sobat ya mengencangkan berarti kan karena oh mengendorkan sobat ini mengendorkan ya maaf ini mengendorkan kemudian kalau mau mengencangkan tinggal dibalik ya sobat ininya sabuknya tinggal dibalik terus agak kencangkan sedikit terus dioptimalkan nah seperti ini ya sobat ya atau mungkin seperti ini atau Ya monggo disesuaikan yang paling Nyaman optimalnya gimana ya sobat ya. Ini tinggal Ini posisi ini ya Ini mengencangkan ya sobat ya Benar ya mengencangkannya Iya benar sobat ini Dari apa Dari alurnya ini sobat Dari alurnya dratnya Dratnya ini di dalam itu Kesana mengencangkan sobat Nah ini tinggal ya Seperti ini sobat ya Tinggal kencangkan Nah itu mengencangkan sobat Jadi ini ngegrip ya sobat Ini Mengegrip di bodinya dari apa filter oli ini sobat. Nah kemudian untuk apa kalau sumbangnya menggunakan yang lantai gitu ya, sobat. Nah sumbangnya menggunakan yang lantai sobat. Kita coba untuk yang rantainya. Nah ini sekitar berapa? Nah sekitar ini ya sobat ya. Ini langsung belionya nah, berarti kurang sobat ini kurang sebentar. Tinggal dimajukan lagi di optimalnya berapa di optimalnya berapa gitu ya sobat ya nah ini contohnya nah ini ini sudah optimalnya gitu ya sobat ya optimalnya tinggal di ini seperti ini berarti mengendorkan ya sobat ya ini mengendorkan kalau mau mengencangkan berarti ininya dibalik uh, sabuknya sabuk rantainya kemudian di posisi masukan gitu ya sobat nah sebentar sobat nah seperti ini sobat ya nah ini uh, optimalnya segini memang sobat sebentar kita naikkan satu satu mata lagi bisa nggak oh nggak bisa sobat ya optimalnya seperti ini sobat sebaunya kita naikkan satu mata lagi optimalnya segini sobat ini mata ini nah ya, ini optimalnya seperti jadi nah, nah mengencangkan ini ya, sobat coba kita Naikkan satu mata, bisa masuk ke filter olinya enggak? Ya, bisa sobat, tapi ngepres banget. Ya, agak. Ya, optimalnya tadi sobat ya. Optimalnya jadi turun satu ah Seperti ini sobat. Jadi agak longgar dikit gitu ya sobat, untuk yang rantai. Karena posisi dimensinya optimalnya sekian gitu ya sobat, jadi agak agak ini juga ya sobat maksudnya agak longgar dikit gitu ya nah ini mungkin ditambahkan untuk kain ya sobat ya di, ditambahkan untuk kainnya sumpahnya untuk ganjil lebih lebih karena kan ini filter oli kan posisi di kolong kan kadang, kadang kena minyak gitu ya sobat ya itu kan posisinya licin nah itu mungkin ditambah dengan kain juga mengoptimalkan untuk bukanya ya gitu. nah, ini lebih lebih keset ya sobat dikasih kain gitu ya nah ini sobat jadi ini seperti ini terus kalau semuanya mengencangkan, kalau seumpama untuk mengendorkan tinggal dibalik. Nah ini seperti ini sobat. Nah ini ah seperti ini sobat. Eh, kencang juga sobat. Dikasih kasih apa kain ini sobat ya. Nah itu sobat. Nah ini sobat sudah apa terbarat-barat ya sobat ya tergores-gores gitu ya sobat karena ini kan besi ketemu besi ya rantai ya jadi memang monggo disesuaikan selera juga ya sobat ya biasanya kami tetap dua-duanya ini kepake gitu ya sobat baik yang rantai maupun yang belt ini dua-duanya kepake sobat karena uh, biasanya kalau oli filter oli mesinnya agak lama udah udah dibuka agak macet gitu ya sobat sulit dibuka ya biasanya kami menggunakan rantai sobat tapi kalau untuk posisi mudah ya kita menggunakan belt ini jadi dua-duanya Suyoginya punya ya sobat ya Untuk apa buka filter oli ini sobat Begitu sobat Oh ya untuk ininya sobat Lebarnya ya untuk beltnya tadi Ketinggalan sobat sedikit 19,7 ya sobat ya 19,7 kemudian Kalau untuk rantainya ini Cukup Ini juga 17,7 sobat Untuk rantainya ini Oke okay. Mudah-mudahan Bermanfaat ya sobat ya. Terima kasih.